balik lagi sama channel Sisir Asih. Kali ini aku mau melanjutkan niat-niat yang tertunda. Hari ini aku mau bagi-bagi lunchbox sama orang-orang yang masih mencari nafkah di tengah wabah atau di tengah pandemi. Oke? Semangat! Halo! Iya pak. Weh, asik. Hari ini aku kedatangan tamu spesial dengan Pak siapa pak? Ahmad. Pak Ahmad sama Mas Aris. Yeah. Mas Aris dan Pak Ahmad ini berpartisipasi untuk membagikan makanan gratis untuk yang masih bekerja selama virus-virus jahat ini menyebar di negara kita ya. Pak Ahmad punya anak berapa di rumah? Sama istri satu, apa ada dua istrinya? Oke, berarti ini yang pertama buat Pak Ahmad ya. Weh, karena anaknya tiga, istrinya satu. Kalau istrinya dua, saya tambahin satu lagi. Sama-sama, Pak. Bapak, Mas, terima kasih banyak. Semoga berkah buat kita semua ya. Amin, selamat bertugas. Oke. Wuhuu, bigori. Kita lihat. Mantap. Oke, okay. Mas Slamet. Ya. Mas Slamet sudah menikah belum? Belum. Ya sama dong. Ya udah, aku mau kasih makan siang buat Mas Slamet. Terima kasih banyak. Selamat bertugas, banyak rezekinya, makin sehat ya. Amin. Makasih Mas Slamet. Dadah. Udah pada makan belum? Istirahat aja belum? Oh gitu, ya udah sambil kerja sambil makan siang. Sore. Selamat makan. Selamat bertugas. Oke, kali ini kita nggak mempermasalahkan status sosial sih, cuma bercanda aja. Jangan serius-serius amat lah, namanya punya hidup ya kan. Kita nikmatin aja. Dengan kita bahagia, imun tubuh kita meningkat. Nah hari ini Sisi mau muter-muter Jakarta kota, Cella. Hari ini nih, gue baru niat nih mau keluar demi bagiin makan siang buat yang lagi pada di jalan. Ayo kita di jalan. Ayo kita jalan. Udah makan belum? Belum, Pak. Belum makan? Iya. Udah punya istri belum? Udah. Punya anak? Udah. Berapa anaknya? Satu. Nah, istri berapa? Satu lah. Belum dua? Nah, bapak istrinya baru satu, anaknya juga baru satu. Kita kasih tiga ya. Yeay. Silakan, Pak. Selamat makan Bapak, selamat bertugas. Dadah. Hai semuanya. Weh, keren. Kurang rezekinya. Belum. Gimana nariknya nih hari ini? Sepi ya. Oh, gitu. Ayo, suarakan. Ini nanti saya posting. Apa lagi, apa? Corona sepi. Waduh. Udah mau lebaran, coronanya suruh mudik aja ya, enggak usah kesini ya. Yoh, suruh pulang. Oke, matikan coronanya, matikan. Kita matikan. Wah, Bapak ini semangat banget walaupun nariknya lagi sepi ya. Kita bagi makan. Terima kasih, Bu. Tunggu. Jangan lari. Ayo, social distancing harus 1 meter, Pak. Per orang 1 meter. Iya. Antri. Makasih ya. Sama-sama, Bapak. Berkah. Antri belakang aja, Bu. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Jangan lupa 1 meter orang satu. Iya. Ikuti saran pemerintah social distancing. Antri. Cukup pemerintah. Iya, dong. Sama-sama, Bapak. Iya pak. Terima kasih, Bu. Jangan senang hati. Keren. Pak, jarak aman. Jangan mepet. Ya, Pak. Pak, sabar. Tenang aja, tenang. Tenang. Bapak, ngantri. Kalau mau ngantri, belakang. Ngantri. Jangan mepet. Nanti gue dimarahin. Wah. Ya, boleh. Bapak, udah belum? Udah, Bu. Oke deh. Selamat makan semuanya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus. Murah rezekinya. Yang murah rezekinya. Dadah. Mari. Semoga berkah. Dadah semuanya. Mari. Mari Bapak. Mari. Dah. Masih belum dapat ya? Udah sini sana tunggu.
Dan ini satu-satu pas rezeki. Makasih ya. Dah, selamat makan Bapak. Mari. Wow, 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 wow. Gila, enggak nyampe sejam aku udah berbagi lunch gratis dengan bapak-bapak yang masih kerja di tengah wabah corona ini ya. Alhamdulillah udah habis nasi kotaknya. Ya Allah lupa. Ya. Ngap aku tuh panas banget ya Allah. Dan kita lihat ya tadi masih banyak bapak-bapak yang nggak pakai masker karena begitu susahnya masker di negara kita. Aku doain semoga yang masih mencari nafkah tetap dalam kondisi yang sehat, rezekinya lancar, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Semangat bekerja buat teman-teman semua, maupun yang stay at home atau work from home ataupun yang di garda depan, apalagi selalu bersemangat untuk melawan pandemi jahat ini. Semangat. Gue hanya ingin mengajak teman-teman untuk berbagi. Kalaupun kita tidak bisa berbagi, minimal kita mendoakan, saling support. Dan semoga wabah ini segera teratasi dan pergi jauh dari negara kita ya. Sedikit namun bahagia, daripada berlimpah tapi tak bermakna. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian, 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 sekian.